Dari Batam. Hari ini saya mau membeli kesaksian saya bahwa saya pernah menderita sakit sinusitis. Tahun 2008 saya kena sinusitis dan saya pernah lihat dokter Singapura dan dokter Singapura katanya nggak bisa sembuh karena ini sinus ini kalau kena debu sama kena AC ya. Dia akan muncul lagi kembali, akan kambuh lagi kembali. Tapi saya tetap ya, tetap jaga-jaga aktivitas saya. Tapi itu tidak bisa hindari karena itu kalau kena sinus itu susah susah jaga ya. Kalau kena AC itu sama debu itu tak bisa hindari. Setiap hari kan di Batam ini kan penuh debu dan kita takut panas ya, tentunya buka AC terus. Tahu-tahunya saya sampai tahun 2013 berturut-turut itu menderita sinus sampai 5 tahun kemudian hidung saya udah mulai infeksi dan benana. Dan saya lihat dokter THT yang di Batam ini katanya ini hidungnya sudah mulai infeksi dan benana dan kena mata sebelah kanan dan ke sebelah kanan mata saya keluar air mata terus. Sehingga mata saya kelihatannya jadi agak kabur ya. Tahu-tahunya saya lihat tahu-tahunya saya lihat dokter kemudian tidak ada peningkatannya dokter THT yang di Batam. Hidung saya tetap ya, hidungnya tetap sumbat, tak sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi saya lihat kok mata saya terlalu kabur ya kelihatannya dan matanya keluar air mata. Dan saya teringat papa saya minum es lutena. Papa saya sebelum konsumsi es lutena matanya dia sih pakai kacamata. Tapi sekarang udah tak usah pakai kacamata lagi. Dan saya coba es lutena karena mata sebelah kanan saya udah keluar air mata. Dan saya coba yang pertama botol. Pertama botol, saya lihat kok mata saya udah mulai kelihatannya udah jelas sebelah kanan ini dan matanya keluar air mata itu udah hilang. Dan saya coba lagi kedua botol, sinus saya hilang. Sampai sekarang tahun 2013 saya konsumsi, mulai konsumsi dan saya punya hidung udah sembuh sampai sekarang tetap saya hidungnya tetap lancar-lancar. Puji Tuhan.